Boleh dengar tak suara saya? Okey. Oh, okey, boleh dengar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada petang ini kita dapat mengadakan taklimat taklimat pengoperasian pembukaan dan pengurusan sekolah bagi tahun 2021. Pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada siap ya. Okey, bergembira. Boleh. Ha? Ini saya kecil. Kecil. Sekejap ya. Okey. Jelas tak? Sorry. Baik, saya harap suara saya dapat didengar. Pertamanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini dalam siri taklimat pengoperasian pembukaan sekolah bagi tahun 2021. Untuk makluman semua, taklimat ini adalah taklimat yang perlu disampaikan kepada semua ibu bapa, dan walaupun kehadiran pada saat ini masih sekitar 40 orang ya. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan juga taklimat pada petang ini kerana kita buat dalam bentuk melalui YouTube ya. Jadi melalui YouTube ni kelebihannya boleh didengar pada bila masa daripada ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya akan terus menyampaikan taklimat ini berpandukan kepada beberapa slide yang dibekalkan oleh pihak JPN, BPI, bahagian Pendidikan Islam, dan juga PPD yang saya gabung jalinkan pada petang ini untuk kita sama-sama, untuk saya kongsikan maklumat-maklumat ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya yakin dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang telah pun mendengar taklimat seumpama ini daripada sekolah, daripada sekolah-sekolah anak masing-masing. Mungkin ada anak sekolah rendah dan seumpamanya. Jadi taklimatnya lebih kurang sama, cuma mungkin adalah sedikit penambahan yang berkaitan dengan sekolah kita. Baik. Pada kali ini, apabila sekolah dibuka pada masa akan datang, yang akan saya sebutkan tarikhnya, tarikh ataupun
jangkaan masa bila sekolah akan, bila sekolah ini, sekolah kita akan dibuka. Pertama sekali saya nak kongsikan bagaimana kehadiran pelajar-pelajar apabila sekolah dibuka satu hari nanti. Kehadiran dihadkan kepada 50 enrolment class. Bermaksud kelas pelajar yang akan bersemuka ataupun bersekolah nanti, iaitu pelajar tingkatan 6 dan tingkatan 5 di sekolah kita ini, kehadiran mereka akan dihadkan kepada 50%. Bermakna kelas mereka akan dipecahkan. Contohnya 5 Bukhari akan dipecahkan kepada 2 kumpulan, 5 Muslim dipecahkan kepada 2 kumpulan, dan tingkatan 6 juga akan dipecahkan kepada 2 kumpulan. Kemudian kehadiran ke kelas adalah secara penggiliran minggu. Bermaksud kumpulan yang pertama akan hadir ke sekolah selama seminggu. Kemudian pada minggu berikutnya, kumpulan itu akan berada di rumah mengikuti PDPR daripada rumah masing-masing. Begitulah keadaannya, bergilir-gilir antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Nanti saya akan jelaskan lagi dengan paparan yang berikutnya. Seterusnya, dalam SOP yang akan digunakan nanti, yang dikuatkuasakan, yang akan kita laksanakan nanti, akan kita jadikan panduan, ialah ada beberapa penambahan, penambahan SOP. Iaitu yang pertama sekali, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Berbeza dengan sebelum ini, pemakaian pelitup muka hanya digalakkan. Tetapi kali ini apabila sekolah dibuka nanti, pelitup muka wajib dipakai oleh anak murid dan juga guru termasuk semua warga yang ada di sekolah wajib memakai pelitup muka. Yang kedua, murid yang bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Ini sama seperti sebelum ini. Yang ketiga, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Nanti saya akan paparkan slide bagaimana yang mengarahkan pihak sekolah supaya menanggalkan langsir-langsir yang ada di sekolah, yang ada di kelas. Langsir, alas meja, seketing dan sebagainya, itu semua perlu ditanggalkan. Jadi yang penting di sini ialah pengudaraan. Jadi kelas-kelas kita akan dipastikan pengudaraan dalam keadaan yang baik. Tingkap boleh dibuka, boleh digunakan dan seumpamanya. Seluruhnya, membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Jadi ini satu SOP yang terbaru, di mana sekolah akan dibekalkan dengan kit ujian kendiri. Dan dengan kit ini, sekolah akan membuat ujian kepada anak-anak murid untuk mengenal pasti sama ada mereka dijangkiti COVID ataupun sebaliknya. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi selepas ini. Seterusnya, dalam SOP yang terkini, ada beberapa kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan, iaitu yang pertama, murid dibenarkan memakai pakaian yang bersesuaian dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Jadi ini bagi murid-murid yang menghadapi masalah pakaian, mereka boleh memakai pakaian yang lain asalkan pakaian yang tersebut kemas. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Jadi sekiranya ibu bapa yang sekiranya ada anak murid yang tidak hadir ke sekolah, sama ada tidak hadir itu kerana sakit ataupun disebab-sebab lain, mungkin sebab bimbang dijangkiti COVID-19, mereka boleh tidak hadir dan tidak dianggap melakukan kesalahan disiplin. Walau bagaimanapun, ibu bapa perlu menghantar
surat, memberikan surat surat makluman kepada pihak sekolah menyatakan apakah sebab anak mereka tidak hadir ke sekolah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, saya nak kongsikan juga di sini ialah berkenaan dengan pengawalan dan penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Yang ini kita akan peraturan ini sama dengan peraturan yang telah kita laksanakan sebelum ini. Ada 5 model yang telah disediakan dan sekolah kita menggunakan 2 model daripada 5, iaitu model yang pertama. Ini ketika murid balik balik ke rumah di pintu pagar. Kita gunakan model yang pertama iaitu ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Bermaksud anak-anak murid disediakan satu ruang-ruang di sebelah pondok pengawal dan juga di berhampiran dengan rumah banglo sebelah bersebelahan dengan sekolah tu. Di situlah tempat ruangan menunggu yang telah disediakan kepada pelajar lelaki dan kepada pelajar perempuan. Dan satu lagi ialah model yang keempat. Model yang keempat iaitu penyuraian murid secara berperingkat. Seperti mana sebelum ni kita kita asingkan ataupun kita gilirkan pelajar menengah rendah dan pelajar menengah atas tu kita asingkan. Menengah rendah balik dulu, menengah rendah, menengah atas balik kemudian. Itu kita akan susunlah jadual tersebut. Okey, itu berkenaan dengan penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Seterusnya, berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan murid, guru dan juga warga sekolah. Jadi ini sebagai satu penegasan, sama seperti SOP sebelum ini, cuma ada sedikit perbezaan lah. Iaitu penutup muka perlu dipakai pada setiap masa. Ini beza dengan yang sebelum ni lah. Pada kali ini wajib pakai semua. Semua wajib memakai penutup muka pada setiap masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau diminta lah supaya memberikan pesanan kepada anak-anak murid, kepada anak-anak kita supaya sentiasa memakai penutup muka. Pakai penutup muka tu pada setiap masa ketika berada di, terutamalah pada ketika berada di sekolah. Kemudian penutup muka berganda digalakkan. Maksudnya yang double, yang pakai dua penutup muka itu digalakkan. Yang kedua, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Yang ini kita sedia maklum. Tuan-tuan dan puan-puan minta pesankanlah anak-anak supaya sentiasa jaga penjarakan fizikal 1 meter ketika berada di sekolah. Sama ada dalam kelas, di kantin ataupun di mana-mana saja tempat. Dan yang ketiga ialah mencuci tangan dengan air dan sabun. Ini pihak sekolah telah menyediakan beberapa kemudahan untuk mencuci tangan. Jadi pesan kepada anak-anak kita supaya mereka gunakan, amalkan mencuci tangan dengan air dan sabun. Seterusnya, pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Yang ini, kemudahan ini kita sediakan dalam kelas, di setiap kelas. Di setiap kelas kita sediakan sanitizer untuk murid gunakan dalam ketika dalam kelas. Kemudian seterusnya, saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Jadi anak masuk ke dalam kawasan sekolah mesti membuat saringan, datang masuk terus berjumpa dengan pondok pengawal untuk disaring suhu. Dan biasanya kita akan, guru-guru akan tunggulah, guru-guru akan tunggu di pondok untuk memastikan anak-anak kita ni disaring suhunya. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga sekiranya hadir ke sekolah, samalah, sama juga, maknanya perlulah disaring dulu suhu di pondok pengawal. Kemudian suhu sekiranya 37.5 ke atas dan juga bergejala tidak dibenarkan masuk. Ini untuk semua, sama ada guru, murid, ibu bapa dan siapa saja yang masuk ke dalam kawasan sekolah.
Sekiranya suhu melebihi 37.5, tidak dibenarkan masuk. Dan yang bergejala juga tidak dibenarkan masuk. Seterusnya, kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Ini tanggungjawab pihak sekolah dan juga PIBG juga. Sebenarnya tanggungjawab PIBG juga untuk membantu pihak sekolah untuk memastikan kawasan sekolah ini sentiasa selamat, bersih dan selamat. Sama dia memberikan apa saja bantuan, meski kewangan dan sebagainya. Kemudian disanitasi dengan kerap. Ini kelas pejabat dan sebagainya. Kemudian penggunaan pelindung muka digalakkan. Penggunaan pelindung muka, bukan pelitup, pelindung muka yang plastik ke. Itu pun digalakkan sekiranya ada murid yang ingin memakai ketika berada dalam kawasan sekolah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan prasarana, tingkap dan pintu dan tingkap dah sentiasa dibuka. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Kelas yang akan digunakan oleh anak-anak kita nanti, pintu dan tingkapnya akan sentiasa dibuka. Ini untuk memastikan pengudaraan sentiasa dalam keadaan yang baik. Seterusnya, langsi tidak menghalang aliran udara. Ini setakat yang terbaru ni, langsi kita akan tanggalkan terus. Kita akan buka. Kita tak akan guna langsi. Jadi langsi-langsi yang masih ada dalam kelas tu kita akan buka semua untuk pastikan aliran udara dalam keadaan yang baik. Seterusnya, penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Dan alhamdulillah, kipas dilas setakat ini semua berfungsi dengan baik. Kita akan gunakan kipas lah untuk tujuan pengaliran udara. Seterusnya, penyaman udara ataupun aircon boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara dengan mengekalkan suhu 23 hingga 26 darjah Celsius. Ini bagi bilik-bilik yang ada aircon. Contohnya perpustakaan, bilik komputer dan termasuk juga bilik tingkatan 6. Boleh digunakan, boleh guna aircon tetapi mesti kekalkan suhu antara 23 hingga 26 darjah Celsius. Okey, kemudian penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan. Yang ini sekiranya adalah. Mungkin kalau PIBG ingin menyumbang penapis udara mudah alih, digalakkanlah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan prasarana. Kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Penggunaan bilik-bilik khas kita akan kurangkan. Kita akan kurangkan penggunaan bilik-bilik khas. Termasuk antaranya yang saya sebutkan tadi, bilik komputer ataupun bilik perpustakaan atau bilik seminar. Kita akan minimumkan. Kita akan lebihkan pelajar ni berada dalam kelas yang pengudaraannya lebih baiklah. Seterusnya, memastikan permaidani, tika dan skirting meja tidak digunakan di semua bilik PDP, maksudnya di semua kelas. Jadi semua kelas yang ada tika, setakat ini tak adalah. Yang ada skirting, skirting masih ada. InsyaAllah kita akan tanggalkan semua skirting yang ada di meja-meja yang ada di kelas. Seterusnya, tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuai dalam kawasan sekolah. Ini tanggungjawab pihak sekolah lah. Kita akan pastikan tanda-tanda penjarakan itu akan dapat dimanfaatkan. Seterusnya, penutupan sekolah. Kenaan dengan penutupan sekolah. Penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD bagi kes positif. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya berlaku kes positif, kalau sebelum ini jika berlaku kes positif, sekolah akan ditutup secara automatik selama 2 hari.
Tetapi untuk akan datang, peraturan tersebut tidak lagi digunakan, tetapi kita akan mendengar nasihat dan arahan daripada pihak pejabat kesihatan daerah. Sama ada kelas tertentu saja yang akan ditutup, satu kelas saja yang ditutup, ataupun satu bangunan ditutup, ataupun satu sekolah akan ditutup. Itu bergantung kepada nasihat dan juga arahan pihak pejabat kesihatan. Seterusnya, berkenaan dengan ujian kendiri COVID-19 murid sekolah, murid-murid sekolah Kementerian Pendidikan. Yang ini yang sebelum ini tidak ada. Yang ini kali ini akan dibekalkan, pihak sekolah akan dibekalkan dengan ujian kendiri. Ujian kit ujian. Ujian kendiri COVID-19 kepada murid atau pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid atau pelajar yang bergejala semasa berada di sekolah. Okey, jadi sekolah dibekalkan dengan kit ujian kendiri dan ujian ini akan dilaksanakan bagi pelajar yang tinggal di rumah ataupun pelajar harian yang tidak tinggal di asrama. Mereka akan diuji apabila mereka bergejala. Maksudnya tiba-tiba saja bergejala. Masa pagi masuk tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba tengah hari bergejala dan kita akan buat ujian salingan pada waktu itu dengan bekalan kit yang disediakan oleh kementerian. Okey, pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri yang telah digunakan mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah ditetapkan. Ini untuk makluman tuan-tuan bahawa kita sentiasa menjaga keselamatan murid. Termasuklah kita akan melupuskan kit ujian itu dengan cara yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Baik, bagi pelajar asrama, ujian kendiri bagi pelajar asrama. Jadi ada perbezaan, ada perbezaan dengan pelajar luar. Jadi bagi pelajar asrama, yang pertama, semasa murid atau pelajar asrama mendaftar masuk ke asrama. Ini kali pertama ujian yang perlu dilakukan. Perlu dilakukan kepada murid asrama. Semasa mereka daftar masuk ke asrama. Ini kali pertama. Dia ada beberapa kali. Kali pertama ketika mendaftar masuk asrama. Sebelum masuk asrama, kita akan uji sama ada positif ataupun negatif. Kemudian jika positif, jika negatif, pelajar barulah dibenarkan masuk ke dalam kawasan asrama ataupun baru dibenarkan daftar untuk masuk ke asrama. Ini kalau sekolah dibuka nantilah. Ini untuk khusus untuk terutama pada ibu bapa yang anak-anaknya tinggal di asrama. Itu yang pertama, kali pertama. Kali kedua, pelajar asrama akan diuji lagi iaitu pada hari ke-6. Pada hari ke-6 berada di asrama, murid asrama akan diuji untuk kali yang kedua. Kemudian, kali yang ketiga adalah pada hari ke-14. Hari ke-14 berada di asrama, pelajar asrama akan diuji untuk kali yang ketiga. Okey, maknanya tiga kali lah. Kemudian, ujian kendiri juga akan dilaksanakan bawahnya. Ujian kendiri juga akan dilaksanakan jika murid bergejala atau menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19 semasa berada di asrama. Ini mungkin hari yang ke 20 ke dan sebagainya kan. Sekiranya ataupun hari ke 10 contohnya, tiba-tiba anak murid yang duduk di asrama ni bergejala, maka kita akan laksanakan ujian. Ataupun murid-murid ni tiba-tiba mendapat kontak rapat daripada mungkin daripada rakan dia, daripada pelajar luar, mungkinlah, tapi kalau kita harap-harap tak adalah. Jadi mereka akan diuji, akan dibuat salingan lah sama ada positif ataupun sebaliknya. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang anak-anaknya berada di asrama, jadi tidak perlu risau kerana anak-anak kita ni akan sentiasa di
dipastikan, sentiasa dikenal pasti agar mereka tidak dijangkiti COVID-19. Ataupun kalau dijangkiti pun kita akan bertindak dengan segera. Baik, yang ini berkaitan dengan ujian bagi pelajar asrama. Pelajar asrama yang balik ke asrama ataupun nak masuk ke asrama. Jadi yang ini adalah untuk ibu bapa, untuk anak-anak yang datang ke asrama dengan kenderaan ibu bapa. Jadi di sekolah kita boleh dikatakan semua sekali. Semua sekali pelajar-pelajar asrama ni akan datang ke sekolah dengan kenderaan ibu bapa. Jadi cara pelaksanaan ujian ni dilaksanakan, ya, yang pertama, murid sahaja dibenarkan turun dari kenderaan untuk ke tempat ujian sendiri. Jadi pelajar akan keluar daripada kereta sendiri terus datang masuk ke kawasan sekolah untuk buat ujian. Kemudian murid melakukan ujian sendiri mengikut tata cara yang ditetapkan. Sekiranya keputusan negatif, dibenarkan untuk masuk ataupun daftar ke asrama. Sekiranya negatif. Sekiranya positif, minta dijauhkanlah. Jadi murid ni akan diuruskan oleh ibu bapa. Jadi tiba-tiba kalau selepas buat ujian itu didapati positif, maka ibu bapalah yang akan uruskan anak dia. Maksudnya tak perlu masuk ke kawasan asrama, ibu bapa uruskan anak, bawa ke klinik dan seumpamanya. Okey. Ini berkaitan dengan asrama. Okey, seterusnya yang ini tidak berkaitan, kenderaan pihak sekolah ni tidak berkaitan dengan kita. Ini adalah untuk pelajar-pelajar asrama penuh yang yang sekolah, di mana sekolah menyediakan bas untuk anak-anak masuk ke asrama, balik ke asrama. Yang ini pun tidak berkaitan, kenderaan udara dan air. Ini bagi anak-anak yang datang ke sekolah dengan menaiki kapal dan sebagainya. Okey, yang ini yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan. Okey. Sekiranya selepas kita laksanakan ujian mendapati anak tersebut positif, maka murid ini akan ditempatkan dalam bilik isolasi. Ini kalau ini bukan yang masuk asrama tadi, ini yang dah kita dah bersekolah dah hari yang kedua, ketiga, keempat, tiba-tiba ada murid yang positif, tak kira lah pelajar asrama ke ataupun pelajar luar ke, bila kita test positif, kita akan bawa masuk ke dalam bilik isolasi. Kemudian kita akan maklumkan kepada pejabat kesihatan tindakan yang selanjutnya, berdasarkan kepada nasihat daripada pejabat kesihatan lah. Ini kalau positif. Dan di samping itu juga kita akan maklumkan perkara ini kepada ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa dan penjaga perlu menghantar anak yang positif ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Murid asrama akan diurus oleh pihak sekolah. Ini ada perbezaan bagi pelajar luar dan pelajar asrama. Bagi pelajar yang tinggal di luar, yang tinggal bersama keluarga, ibu bapa yang akan dipanggil dan akan mengambil anak dia dan mengantar anak ke klinik, ke hospital ataupun ke klinik, untuk tindakan yang seterusnya. Manakala bagi pelajar asrama, murid asrama, yang ini akan diuruskan oleh pihak sekolah. Itu beza, perbezaan antara pelajar luar dan pelajar yang tinggal di asrama apabila positif. Murid-murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah.
Jadi selepas tempoh kuarantin, anak-anak tu boleh hadir ke sekolah. Okey, seterusnya tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan keputusan negatif. Sekiranya keputusan ujian itu negatif, kita akan memaklumkan, pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Kalau okey, keputusannya negatif, kalau bergejala, anak itu akan dibawa pulang. Anak itu akan, kita akan panggil ibu bapa untuk bawa anak tu pulang ke rumah. Sebab dia bergejala. Seterusnya, sekiranya keputusan invalid, dia keputusannya tak, kita tak macam tak boleh, tak tepat, nak kata positif tidak, negatif pun tidak, ataupun macam mana, okay. Jadi yang itu kita akan buat lagi, kita akan ulangi ujian saringan daripada awal. Kalau tak jadilah keputusan tu, tak ada keputusan dan sebagainya. Kalau tak ada keputusan, maknanya kita akan buat lagi. Sampailah kita dapat keputusan yang tepat. Yang sama ada negatif ataupun positif. Okay, tuan-tuan, seterusnya pengoperasian kantin. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kantin beroperasi. Yang pertama sekali, semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Dua dos, ataupun satu dos, ikutlah pada vaksin apa yang diambil. Jadi yang pentingnya, semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap, barulah mereka boleh boleh berniaga ataupun boleh bekerja di dalam kawasan sekolah. Yang kedua, mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dari semasa ke semasa. Yang ketiga, murid atau pelajar makan dan minum dalam bilik PDP ataupun dalam kelas semasa rehat dengan seliaan guru. Ini sama seperti mana sebelum ni. Pelajar-pelajar akan makan dan minum dalam kelas masing-masing. Dan yang terakhir, murid atau pelajar dalam kelas yang menggunakan aircon perlu makan di ruang terbuka dengan seliaan guru. Ini mungkin, ini melibatkan pelajar tingkatan 6 lah. Pelajar tingkatan 6, kelas ni ada aircon. Jadi mereka perlu keluar makan di tempat yang akan ditetapkan, yang akan ditentukan nantilah, di ruang yang terbuka. Okey, seterusnya yang terakhir dalam slide ni, berkenaan dengan penggunaan surau. Kalau sekolah kita ni, kita akan gunakan dalam kawasan sekolah lah. Kalau sebelum ni, kita surat, pelajar-pelajar solat di dewan terbuka. Okay. Jadi surau sekolah yang berstatus surau Jumaat dibenarkan melaksanakan surau Jumaat. Ini bagi sekolah yang ada surau dan ada kebenaran untuk solat Jumaat, mereka anak murid akan solat Jumaat lah dalam surau tersebut. Tapi kita tak ada, sekolah kita tidak ada surau dan tidak ada buat masa inilah, kita tak boleh, tak dapat kebenaran untuk melaksanakan solat Jumaat. Yang kedua, surau yang bukan berstatus surau Jumaat perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa agama negeri. Kemudian jemaah terhad kepada murid, guru dan warga sekolah. Yang ini sebenarnya kita, pihak sekolah sebenarnya telah pun memohon seingat lebih sekurang-kurangnya 2 kali permohonan. 2 atau 3 seingat. Kita mohon tetapi kita tak dapat juga kelulusan kerana syarat-syarat kita tidak cukup. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Jabatan Agama tidak dapat kita penuhi. Termasuklah kita pernah bercadang untuk menggunakan bekerjasama dengan surau Kampung Johor. Menggunakan surau Kampung Johor, kita minta kebenaran untuk benarkan pelajar kita solat dan jadikan surau Kampung Johor tu sebagai surau sekolah. Tetapi tak boleh.
sebab dia satu perkara yang sebab dia di luar kawasan sekolah dan bukan surau sekolah. Jadi buat masa ni memang kita belum dapat kelulusan untuk solat Jumaat. Jadi kita cuba cerita, walaupun bagaimanapun kita sedang usaha, kita masih tetap berusaha untuk memastikan pelajar-pelajar yang tinggal di asrama dapat melaksanakan solat Jumaat. Ya. Okey, Imam Bilal dan ahli jawatankuasa surau yang dilantik oleh komuniti atau pihak berkuasa agama negeri untuk mengendalikan urusan solat Jumaat di sekolah, di surau sekolah dengan syarat telah mendapat vaksin yang lengkap. Maksudnya kalau akan sekiranya kita dapat kebenaran, maka akan dipastikan semua yang terlibat, imam dan sebagainya adalah mereka yang telah mendapat vaksin yang lengkap. Yang terakhir sekali, komuniti yang mendiami kuarter sekolah, warga sekolah dengan syarat telah mendapat vaksin lengkap. Maksudnya ahli keluarga yang tinggal dalam kawasan sekolah yang bukan guru, yang mereka boleh solat di bersama dengan murid dengan syarat yang telah ditetapkan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, boleh ajukan soalan tu dalam chatting YouTube. Boleh, insyaAllah saya akan cuba jawablah kalau ada persoalan. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang berikutnya. Okey, yang ini saya tak akan paparkan semua, saya akan pilih mana-mana yang sesuai. Ya. Jadi mungkin dia agak kecil sikit. Okey, ini berkenaan dengan pemakluman pengoperasian sekolah, bila sekolah akan dibuka. Ya. Okey, seperti mana kita sedia maklum, tarikh penguasaan fasa 2 bagi negeri Johor. Jadi Johor ni tempat sekarang ni dalam fasa 2. Ya. Tarikh penguasaan fasa 2 pada 24 hari bulan September. Jadi oleh sebab itu, tarikh pengoperasian sekolah di negeri Johor akan bermula pada 10 hari bulan Oktober. Okey, 10 hari bulan Oktober, maknanya minggu depan. 10 Oktober sekolah di Johor akan dibuka. Walau bagaimanapun, yang ini tidak melibatkan sekolah kita. Kita tidak belum lagi dibuka pada 10 hari bulan ni. Saya akan kongsikan slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, ini. Pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa pembukaan sekolah Johor, peralihan fasa 1 ke fasa 2. Okey, jadi sekarang ni kita berada dalam Johor fasa 2. Okey, kalau kita ikut tarikh ni daripada 3 hingga 10 kita tengok inilah fasa kedua ni. Okey, sekarang ni kita berada dalam fasa kedua. Fasa kedua bagi sekolah menengah ini, bagi sekolah menengah kita terlibat yang berkaitan dengan kita adalah yang bawah sekali ni, murid lain, sebab kita tak terlibat dengan yang pertama, kedua dan ketiga. Tingkatan 6 semester 2 tidak terlibat, bukan tidak berkaitan dengan sekolah kita. MBK ni pun tidak berkaitan, peperiksaan antarabangsa pun tidak berkaitan. Yang ini murid lain, bermaksud sekolah kita masih lagi melaksanakan PDPR. Okey, buat masa ni.
seterusnya. Okey, kehadiran murid ke sekolah 50%. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tu. Saya dah sebutkan tadi 50, kita kelas akan dibahagi kepada dua kumpulan. Okey, yang ini saya nak kongsikan bagaimana susun atur kelas secara penggiliran nanti bila sekolah dibuka. Bila buka tu saya belum maklumkan lagi kan. Kalau apabila dibuka nanti beginilah keadaan susun atur kelas. Bersilang-silang begini sebab ruang yang besar dan murid dah bilangan murid dah berkurang. Okey, begini keadaannya. Jadi tuan-tuan dan puan tidak perlu risau berkenaan dengan keadaan anak-anak murid kita dalam kelas. Susunannya begini. Jadi pelajar-pelajar ni berada dalam keadaan yang berjauhan antara satu sama lain. Baik, seterusnya berkenaan dengan fasa 3. Fasa 3. Sekarang kita masih fasa 2. Jadi apabila Johor masuk ke fasa 3, barulah sekolah kita akan dibuka. Barulah sekolah tarbiah ni akan dibuka. Itu apabila Johor masuk ke fasa 3. Bila tarikhnya tu kita tak tahu lagi bila. Kita tengok bergantung kepada pengumuman yang akan diumumkanlah, tarikh yang akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi secara umumnya untuk makluman kita, sekolah kita, sekolah agama tarbiah ni akan dibuka apabila Johor masuk ke fasa 3 dalam tempoh 2 minggu selepas diumumkan. 2 minggu selepas masuk fasa 3 barulah sekolah kita akan dibuka. Jadi kita berkaitan dengan perkara yang bawah yang saya tunjukkan ni lah, sekolah menengah dan bawah sekali ni. Murid kelas peperiksaan awam di sekolah harian hadir secara penggiliran. Yang bawah ni yang ini yang berkaitan dengan sekolah kita. Murid kelas peperiksaan awam. Jadi kelas peperiksaan awam ni iaitu pelajar-pelajar yang memiliki SPM dan juga STAM. Dan ada periksaan lain lah. Jadi yang terlibat dengan kita ialah calon SPM dan calon STAM. Jadi calon SPM dan calon STAM akan mula bersekolah bersemuka apabila masuk fasa 3, 2 minggu selepas fasa 3 diumumkan bagi negeri Johor. Tarikhnya kita akan tunggu pengumuman daripada Kementerian Pendidikan. Baik, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang lain? Bagi pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4, mereka akan bersekolah apabila negeri Johor masuk ke fasa yang keempat. Tarikhnya itu kita tunggu pengumuman daripada Kementerian Pendidikan. Bila masuk fasa keempat, barulah pelajar tingkatan 1 hingga 4 akan hadir ke sekolah. Jadi tuan-tuan cuba lihat yang saya tunjukkan ni, bagi sekolah menengah, murid yang kedua ni, murid kelas peperiksaan awam tingkatan 3 dan 4 di sekolah harian hadir secara penggiliran. Jadi pada waktu itu, apabila masuk fasa 4, 2 minggu selepas diumumkan fasa keempat, jadi pelajar tingkatan 6 dan 5 memang dah ada dalam sekolah. Dan pelajar tingkatan 3 dan 4 akan mula hadir ke sekolah. Dan kehadiran mereka sama seperti tingkatan 6 dan 5, iaitu secara penggiliran. Maksudnya pada waktu itu, pelajar tingkatan 3, kelas tingkatan 3, contohnya 3 Bukhari akan dipecahkan kepada 2. 3 Muslim akan dipecahkan kepada 2,
akan dibahagi dua, sama rata 50-50. Tingkatan 4 juga sama, 4 Bukhari akan dipecahkan kepada dua kumpulan, dibahagi sama rata dua kumpulan, 4 Muslim pun sama. Jadi mereka akan bersekolah secara penggiliran. Okey. Manakala pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 pada waktu itu, pada waktu fasa 4 nanti, mereka masih mengekalkan PDPR di rumah. Okey. Itu bagi tingkatan 1 dan tingkatan 2. Itulah tuan-tuan situasi ataupun keadaan yang akan kita lalui pada fasa-fasa berikutnya. Fasa 3 dan fasa 4. Jadi maksud saya dah maklumkan di sini bila bilakah pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 akan naik ke sekolah. Okey, seterusnya perubahan fasa. Yang ini saya dah maklumkan tadi, yang saya kongsikan tadi. Jika sebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah ke pendidikan KPM mengikut ketepatan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Jadi contohnya tadi, kalau negeri Johor dimaklumkan diumumkan masuk ke fasa 4, 2 minggu selepas itu barulah pelajar tingkatan 3 dan 4 datang ke sekolah secara penggiliran. Okey. Okey, seterusnya okey, ini terakhir daripada slide ini. Okay, insya-Allah kita akan kumpat habis insya-Allah Okey, seterusnya pelanjutan sesi persekolahan 2021. Ini saya rasa tuan-tuan yang pernah mendengar taklimat daripada daripada sekolah-sekolah yang lain sama juga pelanjutan sesi cuti persekolahan akan berlangsung pada bulan Disember 10 ataupun 11 bulan Disember hingga 31 Disember. Kemudian bagi masa pada Januari hingga Mac, pada Januari hingga Mac tahun 2022 masih lagi dikira sesi persekolahan 2020-21. Jadi anak kita yang tingkatan 1 ketika bulan 1, 2 dan 3 masih tingkatan 1. Yang tingkatan 2 pun sama, masih tingkatan 2 ketika bulan Januari, Februari, Mac tahun 2022. Mereka akan naik tahun pada bermula pada bulan Mac, bulan 3 tahun 2020. Okey. Okey, selesai daripada slide ini. Saya ada satu lagi slide. Saya nak terangkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan pelaksanaan PDP secara penggiliran. Okey. Nah, ini panduan. Panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran Yang ini akan kita laksanakan untuk pelajar tingkatan 5, 6, 5, 4 dan 3. Okey. Baik. Saya terus kepada ni yang bahagian sebelah kanan ni. Pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Okey, jadi murid akan dibahagi kepada dua secara sama rata. Okey. Kumpulan A 50%, 50% dan sebahagian lagi adalah dimasukkan dalam kumpulan B. Jadi pada minggu yang pertama, kumpulan A akan hadir ke sekolah, kumpulan B akan berada di rumah. Manakala ataupun berada di asrama, PDPR secara sendiri di asrama ataupun di rumah. Okey, manakala pada minggu kedua, kumpulan A akan melaksanakan mengikuti PDPR secara sendiri, sama ada di rumah ataupun di asrama. Manakala kumpulan B akan mengikuti PDP di sekolah. Begitulah seterusnya. Minggu 3, 4 dan seterusnya.
Ini contoh untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Kaedah pembahagian murid dalam kelas. Tingkatan 5 buah hari. Contoh. Ini contoh bilangan ni tak, bilangan ni tak tepat. Contoh saja. Contoh katakan 5 buah hari ada 14 orang murid. Jadi akan dipecahkan kepada 2. Kumpulan A 7 orang. Kumpulan B 7 orang. 5 Muslim, katakanlah 20 orang murid, akan dipecahkan 10 orang kumpulan A dan 10 orang lagi kumpulan B. Dan kaedah dia, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, sebentar tadi, minggu, kumpulan A minggu pertama berada di sekolah, datang sekolah, kumpulan B melaksana ikuti PDPR sama ada di rumah ataupun di asrama. Minggu kedua dan minggu ketiga seterusnya begitulah, sehinggalah seterusnya. Tuan-tuan dan puan, ini saya nak kongsikan berkenaan dengan istilah-istilah ataupun konsep yang digunakan. Ini tanpa penggiliran, penggiliran dan tidak terlibat penggiliran. Tanpa penggiliran, yang pertama sekali, tanpa penggiliran. Yang ini tidak berkaitan dengan sekolah kita. Yang berkaitan dengan sekolah kita, yang ini, penggiliran. Okey? Jadi penggiliran ni yang saya sebutkan tadilah. Satu kelas dibahagi kepada 2. Kumpulan yang pertama datang sekolah pada minggu 1 dan dia bertukar-tukar seperti mana saya sebutkan tadi tu. Okey. Cuma saya nak kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana PDPR berlaku sama ada di sekolah, di asrama ataupun di rumah bagi kumpulan yang ditetapkan PDPR tadi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan mungkin tuan-tuan pun boleh bantu untuk lihat anak-anak murid kita yang laksanakan PDPR di rumah. Jadi PDPR ni apa yang kita akan laksanakan ialah membuat latihan atau tugasan untuk pengukuhan dan pengayaan. Jadi ini untuk pelajar-pelajar ni membuat pengayaan, latihan bagi mata pelajaran yang dipelajari semasa mereka datang ke sekolah pada minggu sebelumnya. Contohnya minggu pertama datang ke sekolah, kemudian minggu yang kedua tu mereka akan buat latihan, buat tugasan untuk mengukuhkan tajuk yang dipelajar pada minggu sebelumnya. Manakala seterusnya ialah persediaan untuk pembelajaran minggu berikutnya. Okey. Jadi satu lagi, dia akan membuat persediaan untuk pembelajaran pada minggu yang berikutnya. Kerana pada minggu berikutnya mereka akan datang ke sekolah. Okey. Jadi seminggu berada di rumah, seminggu berada di sekolah. Itu penggiliran yang akan kita laksanakan untuk tingkatan 6, 5 ketika Johor pasal 2, pasal 3. Kemudian bila Johor masuk pasal 4, tingkatan 3 dan 4 pula akan menyusul penggiliran. Okey. Seterusnya tuan-tuan, tidak terlibat penggiliran. Yang ini pelajar tingkatan lain, tingkatan 1, tingkatan 2, mereka akan berada di rumah mengikuti PDPR. Okey, dia tak ada penggiliran. Okey, seterusnya yang ini lebih terperinci lagi lah bagaimana pelaksanaan penggiliran tadi kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A pada minggu pertama berada di sekolah, minggu kedua PDPR, minggu ketiga datang sekolah, minggu keempat PDPR. Begitulah seterusnya. Dan begitulah juga yang dilalui oleh kumpulan B. Cumanya bila pelajar kumpulan A datang sekolah, pelajar kumpulan B berada di rumah ataupun di asrama. Okey, ini untuk makluman tuan-tuan yang anak-anak tingkatan 6, tingkatan 5 dan mungkin nanti masa kelas 4 nanti tingkatan 3 dan tingkatan 4. Baik, seterusnya tanggungjawab. Tanggungjawab pengetua, tanggungjawab guru dan cuma saya nak kongsikan tanggungjawab murid dan ibu bapa. Jadi ini sebagai perkongsianlah, perkongsian kepada tuan-tuan dan puan semua, apakah tanggungjawab anak-anak kita yang perlu mereka laksanakan. Jadi tuan-tuan boleh
sama-sama bantulah supaya untuk pastikan anak-anak kita melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Yang pertama, hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang telah disediakan. Jadi kalau dah ditetapkan kumpulan A, dia tak boleh nak tukar-tukar. Kalau ditetapkan minggu ni datang sekolah, dia kena datang minggu ni lah. Tak boleh tukar minggu lain. Dia kena ikut jadual yang telah ditetapkan oleh kat sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru. Ini sekiranya berlaku kesamaran ataupun kemuskilan terhadap tugasan. Jadi kena dapatkan makluman daripada guru. Ataupun cikgu ada bahan, kena pastikan bahan tu anak-anak tu dapat. Jadi tuan-tuan boleh tanyalah anak-anak bahan apa yang cikgu bagi, dah dapat ke belum. Jadi tuan-tuan boleh bantu pastikan anak-anak kita dapat bahan-bahan tersebut. Dan pesan kepada anak tuan-tuan supaya tidak malu ataupun tidak segan untuk mendapatkan penjelasan daripada anak, daripada guru-guru. Sama ada WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi anak-anak yang bergilir ni, dia akan diberikan tugasan yang perlu diselesaikan dalam tempoh seminggu sebelum dia datang sekolah semula pada minggu yang berikutnya. Jadi tuan-tuan bantu anak-anak kita, pastikan mereka merancang masa dengan baik dalam masa tempoh seminggu tu. Pastikan mereka rancang masa dengan baik, dapat selesaikan tugasan yang diberikan, supaya bila mereka pada minggu berikutnya, bila jumpa dengan cikgu di sekolah, tugas mereka telah selesai. Seterusnya, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Ini minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan yang terakhir sekali, membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Jadi anak-anak yang berada di rumah dalam tempoh seminggu tu, jadi tuan-tuan kita pastikan supaya anak-anak itu buat persediaan juga untuk kelas minggu berikutnya. Jadi tempoh seminggu tu lama juga Jadi kena buat persediaan. Cikgu akan maklumkan tajuk apa yang akan diajar. Dan kemungkinan dua topik, mungkin lebih daripada satu topik lah, dua topik atau tiga topik, yang disarankan dua topik dalam masa satu minggu. Jadi tuan-tuan kena pastikan bantuan anak kita supaya dia buat persediaan untuk minggu yang berikut. Itu tugasan murid, tanggungjawab murid. Kadang-kadang kita kena ingatkan, perlu kita ingatkan. Selepas tanggungjawab ibu bapa dan penjaga, yang pertama sekali memastikan anak-anak hadir ke sekolah mengikut jadual pengiliran yang disediakan oleh pihak sekolah sebutkan tadi. Kedua, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Ini kalau ada yang terlepas maklumat dan sebagainya, jadi tuan-tuan boleh bantu anak-anak kita. Seterusnya, berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sendiri tidak perlulah segan untuk mendapatkan maklumat daripada guru. Boleh bertanya dengan guru-guru berkaitan, guru subjek-subjek yang berkaitan, boleh terus direct kepada mereka untuk melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya, berkomunikasi dengan cikgu-cikgu supaya untuk membantu anak-anak kita. Seterusnya, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi. Ini tanggungjawab kita lah sebagai ibu bapa untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita tu setengahnya tu dia penat juga penat. Jadi kita mengikut kebijaksanaan kita lah bagaimana kita nak memastikan motivasi anak-anak kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan akhir sekali, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ini termasuklah mungkin pihak sekolah ada melaksanakan pertandingan-pertandingan, kurikulum dan sebagainya secara online. Ini untuk maklumat. Jadi tuan-tuan boleh bantulah anak-anak kita. Sebab sekarang ni pun banyak pertandingan yang telah pun diiklankan kepada anak-anak kita. Okey, seterusnya
Okey, dah habis. Ini last saja. KPM committed melakukan yang terbaik. Jadi sistem ini semua saya nak sebagai penutup, okey, dalam masa 20 minit ni. Saya tengok soalan macam tak ada. Tak ada soalan, tak mengapa. Okey. Jadi last kali ni saya nak ni sebagai penutup. Oh, okay. Okay, ada tiga slide ya untuk hari ini sebelum kita tutup. Ini sebagai rumusan pada hari ini. Selain daripada tarikh-tarikh yang saya anggap ada masa tempoh masa anggaran bila sekolah akan pelajar-pelajar yang akan datang sekolah tadi saya dah kongsikan. Jadi ini sebagai rumusannya ada perkara-perkara penting yang baru dalam garis panduan yang terkini iaitu pertama sekali tentang vaksin. Jadi tuan-tuan bersedia maklum anak-anak kita sedang dalam proses vaksinasi dan esok adalah tarikh untuk vaksin bagi pelajar tingkatan saya tak ingat tingkatan berapa esok . Kemudian ujian kit kendiri yang ini saya telah kongsikan tadi di mana pihak sekolah telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan ujian kit kendiri. Jadi anak-anak kita yang bergejala akan kita buat ujian sama ada positif atau sebaliknya. Termasuklah anak-anak yang akan balik ke asrama, pulang ke asrama akan disaring dulu, akan dibuat saringan sama ada positif atau sebaliknya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua dalam keadaan yang sihat dan terpeliharalah daripada wabak yang ada. Dan keselamatan warga sekolah, yang ini pun pada dalam garis panduan pada kali ini, keselamatan warga sekolah lebih diperketatkan lagi. Sekolah mewajibkan penggunaan pelitup muka, kemudian digalakkan buat double, pasang dua dan sebagainya. Okey, yang ini tindakan sekolah bagi warga yang bergejala. Ini tuan-tuan diharapkan tidak risau dan sentiasa doalah. Sentiasa doa supaya anak-anak kita selamat ketika berada sekolah. Bagaimanapun pihak sekolah telah pun bersedia ataupun sentiasa bersedia sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diinginilah. Contohnya kalau ada murid bergejala, jadi kita akan bersedia kita akan asingkan murid tu dalam bilik isolasi, kita akan hubungi beberapa, kita akan buat jalani ujian sendiri, yang positif kita akan maklumkan kepada beberapa dan kita akan bawa ke pusat kesihatan, yang negatif yang bergejala kita akan hubungi beberapa untuk bawa balik ke rumah. Yang ini semua kita akan sentiasa bersedialah untuk memastikan anak-anak kita ni sentiasa dijaga dengan baik insya-Allah dan dihindarkan daripada wabak COVID-19 ni. Dan sekiranya terjangkit waliyadzubillah, kita bersedialah untuk melaksanakan tindakan yang sepatutnya kepada anak-anak kita. Dan itu juga dengan guru-guru dan AKP, sekiranya mereka bergejala, mereka akan terus dibawa ke pusat-pusat kesihatan yang berhampiran untuk tindakannya selanjutnya bagi memastikan tidak ada jangkitan kepada anak-anak kita. Okay. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan, ini secara rumusannya, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah pada kali ini adalah sangat dititikberatkan. Sebenarnya sebutkan tadi, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa.
pelutup muka berganda digalakkan, penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter, mencuci tangan dengan air dan sabun, kita akan sentiasa amalkan. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Kemudian suhu 37.5 dan bergejala tidak dibenarkan masukkan sekolah. Kemudian susun atur murid nanti yang datang ke sekolah. Kita akan susun dengan jarak yang jauh, ya, seperti mana dalam rajah ni. Murid dibagi kepada dua kumpulan. Contohnya satu kelas akan dipecahkan kepada dua, walaupun kelas itu hanya sedikit muridnya. Ya, walaupun 10 orang, kita akan pecahkan juga kepada dua. Itu arahan yang telah ditetapkan buat masa inilah. Kemudian kita akan pastikan pengudaraan dalam kelas dalam keadaan baik. Aircon yang akan digunakan kita akan pastikan pada julat yang telah ditetapkan oleh kementerian. Seterusnya, ibu bapa yang memilih tidak menghantar anak ke sekolah, mungkin ada bimbang dan sebagainya, perlu maklumkan kepada sekolah dan tiada tindakan disiplin yang akan dikenakan. Cuma yang penting ialah maklumkan kepada sekolah, sebab sekolah akan rekod dalam sistem yang telah disediakan sebab kenapa anak tidak hadir ke sekolah. Kemudian anak-anak yang makan pada waktu kelas, pada waktu rehat akan makan dalam pengawasan guru di kelas masing-masing. Dan seterusnya, murid-murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai. Yang ini bagi murid yang menghadapi masalah pakaian seragam yang sudah tidak boleh digunakan. Boleh pakai pakaian yang lain, yang sesuai. Seterusnya, PJPK dibenarkan tetapi aktiviti koko tidak dibenarkan. Ini PJPK, PJ, pelajar-pelajar dibenarkan untuk memakai pakaian sukan daripada rumah supaya tidak berlaku kesesakan dalam bidang air dan sebagainya. Dan kemudian dalam surau di sekolah, kita akan pastikan semua yang bersolat, yang solat dengan anak murid kita di asrama adalah mereka yang kita pastikan tidak akan menimbulkan ataupun membawa jangkitan dan sebagainya lah. Jadi itu sahaja tuan-tuan dan puan yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada pada petang ini. Dan insyaAllah kepada yang tidak dapat hadir, boleh lihat boleh lihat semula video atau ke YouTube ini pada bila-bila masa, pada bila-bila masa mengikut kesempatan tuan-tuan dan puan. Jadi untuk akhirnya, saya mohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap, dan yang baik itu daripada Allah SWT, kelemahan itu daripada datang dari diri saya sendiri. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua rakan-rakan guru yang telah membantu membantu memastikan program taklimat ini dapat berjalan dengan yang baik, insyaAllah. Jadi untuk akhirnya, marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.